Kisah ini diadaptasi dari kisah nyata. Jika ada kesamaan nama tokoh, semua ini murni kebetulan. Karena nama semua tokoh dan karakter dalam cerita ini sudah kami rubah. Cari tempat ternyaman kalian, dan mari kita nikmati ceritanya. Di sebuah sudut desa yang sunyi, matahari pagi menyinari rumah kecil berdinding bambu. Andini duduk di depan pintu, menatap hamparan sawah yang menguning. Angin yang bertiup lembut tidak mampu meredakan kekalutan hatinya. Di sebelahnya, suaminya, Rahmat, membisu, memainkan jari-jarinya dengan gelisah. Keputusan besar telah diambil, namun kata-kata tetap terasa berat untuk diucapkan. "Aku akan pergi, Mas," lirih Andini akhirnya, memecah keheningan. Rahmat memejamkan mata, seolah kalimat itu adalah beban yang tak tertahankan. Ia tahu, keputusan ini bukanlah keinginan Andini semata, melainkan kebutuhan mendesak yang memaksa mereka. Panen yang gagal, utang yang tak kunjung terbayar, dan kebutuhan anak mereka, Rizki, yang kian bertambah, semua itu memaksa Andini meninggalkan rumah kecil mereka untuk menjadi TKW di negeri orang. "Aku tidak bisa bayangkan rumah ini tanpamu, Din," bisik Rahmat parau, matanya berkaca-kaca. Rizki yang baru berusia 3 tahun, duduk di pangkuan ibunya, belum memahami sepenuhnya arti perpisahan ini. Dengan suara kecil, ia bertanya, "Ibu mau kemana?" "Rizki ikut, ya." Pertanyaan itu seperti duri yang menancap di hati Andini. Air matanya jatuh, tapi ia buru-buru menyeka pipinya. "Ibu pergi sebentar, nak. Rizki sama ayah, ya? Nanti ibu kirim uang supaya Rizki bisa beli mainan," jawab Andini, mencoba tersenyum meski hatinya perih. Hari itu berlalu dalam kebisuan yang penuh kepedihan. Malamnya, Andini berkemas, hanya membawa pakaian secukupnya dan dokumen-dokumen penting. Suara jangkrik di luar seolah menyanyikan lagu perpisahan. Rahmat duduk di pojok ruangan, menatap tanpa kata. Ia ingin melarang, ingin memeluk istrinya dan mengatakan bahwa mereka akan bertahan bersama, tapi kenyataan berkata lain. Dalam keheningan itu, hanya doa yang terucap dari bibirnya. Fajar merekah saat hari keberangkatan tiba. Andini menggenggam tangan Rahmat erat-erat sebelum menaiki truk kecil yang akan membawanya ke kota. "Jaga Rizki, Mas. Aku janji, aku akan pulang dan kita akan hidup lebih baik," ucapnya dengan suara bergetar. Rahmat hanya mengangguk, tak mampu berkata apa-apa. Rizki menangis histeris di pangkuan ayahnya, mencoba meraih tangan ibunya yang perlahan menjauh. Di perjalanan, Andini tak bisa menahan tangis. Ia menatap jalanan desa yang perlahan menghilang dari pandangan, menyadari bahwa ini mungkin perjalanan paling berat dalam hidupnya. Rasa bersalah menghantuinya, namun ia berusaha menenangkan hatinya dengan keyakinan bahwa pengorbanan ini adalah demi masa depan anaknya. Namun, bayangan wajah Rizki yang menangis terus menghantui sepanjang perjalanan. Setibanya di kantor penyalur tenaga kerja di kota, Andini bertemu dengan perempuan-perempuan lain yang juga memendam kesedihan serupa. Mereka saling bertukar cerita, menyemangati satu sama lain. Namun, tak ada kata-kata yang cukup kuat untuk menghapus rasa kehilangan di hati Andini. Saat malam tiba, ia menatap langit yang sama dengan desa tempat keluarganya berada, berharap mereka juga sedang memikirkannya. Waktu 3 bulan pelatihan terasa seperti tahun yang panjang. Andini berusaha keras belajar bahasa asing, memahami adat, dan menguasai pekerjaan rumah tangga yang nantinya harus ia lakukan di negeri orang. Setiap malam, ia menulis surat untuk Rahmat dan Rizki, meski tak selalu ia kirimkan. Surat-surat itu menjadi tempatnya mencurahkan rindu yang tak tertahankan. Ketika tiba waktunya untuk benar-benar berangkat, Andini merasa seolah sebagian dari dirinya tertinggal di desa. Di bandara, ia menggenggam erat foto kecil keluarganya. "Tunggu aku, Mas. Tunggu aku, Nak," bisiknya pelan, sebelum langkah menuju pesawat yang akan membawanya ke kehidupan yang tak pasti. Dengan hati yang berat, Andini memulai perjalanan ke tempat di mana harapan dan rasa takut bercampur menjadi satu. Angin gurun yang panas menyapu wajah Andini saat ia melangkah keluar dari bandara di Riyadh. Jantungnya berdegup kencang, bukan karena panas yang menyengat, melainkan kecemasan menghadapi dunia baru yang sama sekali asing baginya. Suara-suara berbahasa Arab terdengar ramai di sekitarnya,
membuat kepalanya terasa berat. Di tengah keramaian itu, seorang pria berperawakan tinggi mendekat dan menyebut namanya dengan aksen yang kaku. "Andini, saya sopir dari keluarga Ibrahim. Ikut saya," ujarnya singkat. Andini mengangguk, menunduk dalam, lalu mengikuti langkah pria itu menuju mobil hitam yang menunggunya. Selama perjalanan ke rumah majikan barunya, Andini terus memandangi pemandangan di luar jendela. Gedung-gedung megah berdiri menjulang, kontras dengan rumah-rumah sederhana di desanya. Hatinya bercampur kagum dan takut. Ia bertanya-tanya bagaimana kehidupannya di tempat ini, jauh dari tanah air, keluarga, dan segalanya yang ia kenal. Ia mencoba menguatkan diri, berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia harus berhasil, apapun yang terjadi. Ketika sampai di rumah Ibrahim, mata Andini terbelalak melihat kemewahan di depannya. Sebuah rumah besar dengan pagar tinggi, dikelilingi taman yang rapi, berdiri seperti istana. Namun, rasa kagum itu segera tergantikan dengan ketegangan saat ia diperkenalkan kepada Ibrahim, pria tua yang menjadi majikannya. Ibrahim adalah seorang saudagar kaya berusia 60 tahun dengan sorot mata tajam yang membuat Andini merasa kecil. Di sampingnya berdiri istrinya, Fatima, wanita yang tampak lemah dan pendiam, seolah dunia ini terlalu berat baginya. Hari pertama Andini bekerja dipenuhi kebingungan. Ia berusaha keras memahami perintah-perintah Ibrahim yang diucapkan dalam bahasa Arab, sementara Fatima lebih sering diam dan hanya memberikan isyarat tangan. Tugas-tugas rumah tangga yang harus ia selesaikan terasa berat, baik secara fisik maupun mental. Rindu pada keluarga mulai menyeruak di sela-sela kelelahan itu, namun ia menahannya dengan harapan bahwa perjuangan ini akan membuahkan hasil. Malam hari, ketika semua penghuni rumah telah beristirahat, Andini duduk di kamarnya yang kecil. Ia menatap dinding kosong di depannya, pikirannya melayang pada wajah suaminya dan suara tawa Rizki. Andini ingin menelepon mereka, tapi ia tahu waktunya belum tepat. "Aku harus bertahan," gumamnya pelan sambil menggenggam foto keluarganya yang selalu ia bawa kemana-mana. Hari-hari berlalu, dan perlahan Andini mulai menyesuaikan diri. Ibrahim adalah pria yang keras, tapi ia memperhatikan bahwa pria tua itu sering memandanginya dengan tatapan berbeda. Tatapan yang membuatnya merasa canggung. Namun, perhatian Ibrahim masih tertutup oleh sikap dingin Fatima yang selalu mengawasi setiap langkah Andini tanpa banyak bicara. Andini belajar untuk menjaga jarak dan menjalankan tugasnya sebaik mungkin, meskipun rasa waspada mulai tumbuh di dalam dirinya. Di tengah rutinitas yang monoton, Andini seringkali merasakan kesepian yang menyesakkan. Tidak ada teman untuk berbagi cerita, tidak ada keluarga untuk menenangkan hati. Ia hanya memiliki surat-surat yang ia tulis namun tidak pernah ia kirim, sebagai tempat mencurahkan rindu dan rasa takut yang ia pendam. Setiap malam, ia berdoa kepada Tuhan, meminta kekuatan untuk terus bertahan di tempat yang asing ini. Namun, hari itu, ketika Ibrahim memberikan perhatian lebih padanya untuk pertama kalinya, Andini merasa sesuatu berubah. Perhatian itu kecil, mungkin hanya sebuah pujian sederhana atas hasil kerjanya, tapi cukup untuk mengguncang hatinya yang rapuh. "Kau bekerja sangat baik, Andini," ujar Ibrahim dengan senyum tipis. Kata-kata itu, meski sederhana, terasa seperti oase di tengah gurun panjang kehidupan Andini. Ia tidak tahu bahwa senyuman kecil itu akan membuka jalan menuju badai besar dalam hidupnya. Waktu terus berjalan, dan Andini mulai merasa nyaman dengan rutinitasnya di rumah Ibrahim. Setiap sudut rumah itu kini ia kenali, setiap tugas ia selesaikan dengan baik, tetapi ada hal lain yang mulai berubah. Ibrahim semakin sering melibatkan dirinya dalam percakapan ringan, sesekali menanyakan kabarnya atau memberikan pujian kecil yang membuat Andini tersipu. Awalnya, Andini menganggap itu hanyalah kebaikan seorang majikan kepada pekerjanya. Namun, semakin hari, perhatian itu terasa lebih dari sekadar basa-basi. Salah satu momen yang paling membekas terjadi saat Ibrahim memintanya membawakan teh ke ruang kerja. Malam itu, rumah begitu sunyi, dan Fatima sudah lama tertidur. Ketika Andini masuk ruang kerja,
Ibrahim menatapnya dengan senyum lembut yang berbeda dari biasanya. "Kau terlihat lelah, Andini. Jangan terlalu memaksakan diri," ujarnya sambil menepuk kursi di sebelahnya, mengisyaratkan agar Andini duduk. Andini ragu sejenak, tapi akhirnya duduk, merasa canggung dan tak tahu harus berkata apa. "Istri saya tidak pernah memperhatikan hal-hal kecil seperti ini lagi," Ibrahim melanjutkan, suaranya pelan namun penuh makna. Andini hanya menunduk, merasa suasana mulai berubah menjadi aneh. Saat Ibrahim memuji cara kerjanya, Andini merasakan kehangatan yang berbeda, sesuatu yang selama ini ia rindukan, perhatian. Namun, di balik rasa itu, hatinya bergejolak. Ia tahu batas yang seharusnya tidak ia lewati. Hari-hari berikutnya, Ibrahim semakin sering mencari alasan untuk berbicara dengan Andini. Terkadang, ia memintanya menemani di taman, berdalih membutuhkan bantuan kecil, padahal sekadar untuk berbincang. Andini mulai merasa gelisah, tetapi ia juga merasakan sesuatu yang sulit ia tolak. Perhatian Ibrahim menjadi pelarian dari rasa kesepian yang ia rasakan sejak jauh dari keluarganya. Namun, setiap malam, saat ia kembali ke kamarnya, Andini dilanda rasa bersalah yang begitu dalam. Di sisi lain, komunikasi dengan Rahmat di desa semakin jarang. Andini selalu beralasan sibuk setiap kali Rahmat menelepon. Suara suaminya yang penuh harap semakin membuat Andini merasa tertekan. Ia tahu, Rahmat setia menunggu, dan Rizky selalu bertanya kapan ibunya pulang. Tapi perhatian Ibrahim perlahan mengaburkan wajah-wajah orang yang ia cintai. Andini bimbang, mencoba melawan godaan yang semakin kuat. Suatu malam, ketika Fatima sedang dirawat di rumah sakit, Ibrahim memanggil Andini ke ruang makan. Di meja telah terhidang makanan mewah, jauh dari menu harian biasa. "Kau pantas mendapat ini," katanya sambil tersenyum. Andini merasa kikuk, tapi ia tidak bisa menolak. Saat makan malam itu, Ibrahim menceritakan hidupnya yang sepi meski dikelilingi kemewahan. Kata-katanya menyentuh sisi rapuh Andini, yang selama ini merasa tidak pernah benar-benar dihargai. Setelah makan malam itu, Ibrahim memberinya sebuah kotak kecil berisi kalung emas. "Ini hadiah untuk kerja kerasmu," ujarnya. Andini tertegun, menatap kalung itu dengan tangan gemetar. Ia ingin menolak, tapi senyuman Ibrahim membuatnya merasa bahwa hadiah itu adalah bentuk perhatian yang tulus. Di dalam hatinya, ia tahu hadiah itu lebih dari sekadar penghargaan atas kerja kerasnya. Malam itu, Andini duduk di kamarnya, memandangi kalung emas yang bersinar di bawah cahaya lampu. Air matanya jatuh tanpa ia sadari. Ia merasa hatinya terpecah, antara kesetiaannya pada keluarga di desa dan perasaan yang perlahan tumbuh terhadap Ibrahim. Godaan ini semakin nyata, dan Andini tahu bahwa setiap keputusan yang ia ambil mulai sekarang akan membawa konsekuensi besar dalam hidupnya. Malam itu, langit riat dipenuhi bintang, tapi Andini merasa seolah gelap menyelimuti dirinya. Di kamar kecilnya, ia terus memandangi kalung emas pemberian Ibrahim. Hatinya dilanda pergulatan hebat. "Apa yang sedang aku lakukan?" bisiknya lirih. Namun, setiap kali ia mencoba mengingat wajah Rahmat dan Rizky, bayangan senyuman Ibrahim kembali mengaburkan pikirannya. Andini sadar, perhatian Ibrahim telah mengisi kekosongan di hatinya yang selama ini terabaikan. Hari berikutnya, Ibrahim semakin berani menunjukkan ketertarikannya. Saat Andini sedang membersihkan ruang keluarga, Ibrahim mendekat dan berkata pelan, "Andini, aku merasa lebih hidup sejak kau ada di sini." Kata-kata itu membuat tubuh Andini menegang, tapi ia tak mampu menjawab. Ibrahim lalu menyentuh tangannya dengan lembut, membuat Andini semakin tak mampu melawan perasaan yang bercampur aduk di dalam dirinya. Malam-malam berikutnya, hubungan mereka semakin dalam. Ibrahim sering memanggil Andini ke ruang kerjanya untuk sekadar berbicara. Pembicaraan itu awalnya ringan, tapi lambat laun berubah menjadi lebih personal. Ibrahim menceritakan kesepian yang ia rasakan selama bertahun-tahun, sementara Andini, yang rindu akan perhatian dan kasih sayang, mulai membuka hatinya. Mereka berdua tahu hubungan ini salah,
tapi godaan itu terlalu kuat untuk dilawan. Satu malam, setelah Fatimah kembali dari rumah sakit, Ibrahim memutuskan untuk berbicara dengan Andini secara langsung di taman belakang rumah. Dalam keheningan malam, Ibrahim mengakui perasaannya. "Aku tahu ini tidak benar, tapi aku tidak bisa membohongi diriku sendiri. Aku butuh kau di sisiku, Andini," katanya dengan suara bergetar. Kata-kata itu membuat Andini merasa terguncang. Hatinya penuh dengan konflik. Di satu sisi, ia merindukan keluarganya, tapi di sisi lain, perhatian Ibrahim telah menjadi candu yang sulit ia lepaskan. Di desa, Rahmat semakin curiga. Andini jarang mengangkat teleponnya, dan ketika ia melakukannya, nada suaranya terdengar jauh. Rahmat merasa istrinya berubah, tapi ia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Sementara itu, Rizky sering bertanya, "Kapan ibu pulang, ayah?" Pertanyaan polos itu hanya mampu dijawab Rahmat dengan senyum tipis yang penuh kepedihan. Ketika Fatimah meninggal mendadak karena penyakit yang dideritanya, Andini mendapati dirinya menjadi lebih dekat dengan Ibrahim. Dalam duka yang meliputi rumah itu, Ibrahim bergantung sepenuhnya pada Andini, memintanya untuk menemaninya di saat-saat sulit. Namun, bagi Andini, kematian Fatimah membuka pintu baru, sebuah peluang untuk menguasai hati dan harta Ibrahim sepenuhnya. Ibrahim mulai menjanjikan hal-hal besar kepada Andini. "Jika kau tetap di sisiku, aku akan memastikan hidupmu berubah. Kau tidak perlu kembali ke kehidupan lamamu," ujarnya suatu malam. Kata-kata itu menggema di kepala Andini. Kehidupan lamanya di desa, dengan segala kemiskinan dan perjuangan, terasa semakin jauh. Godaan untuk menjalani hidup mewah bersama Ibrahim mulai menguasai pikirannya. Namun, di balik semua itu, Andini tahu bahwa ia berjalan di atas bara api yang siap membakar kapan saja. Hubungan ini adalah rahasia besar yang tidak boleh diketahui siapapun, terutama anak-anak Ibrahim. Tapi di hatinya, Andini merasa bahwa ia sudah melangkah terlalu jauh untuk kembali. Rasa bersalah dan ambisi bercampur menjadi satu, membawanya semakin dalam ke dalam pusaran hubungan terlarang yang penuh risiko. Beberapa hari setelah kepergian Fatimah, suasana di rumah Ibrahim masih dipenuhi kesedihan. Anak-anak Ibrahim yang sudah dewasa sering datang untuk berziarah dan memastikan ayah mereka baik-baik saja. Namun, ketika malam tiba dan rumah kembali sunyi, Ibrahim selalu meminta Andini untuk menemaninya. "Aku tidak tahu bagaimana menjalani hari-hariku tanpa Fatimah," katanya suatu malam dengan nada lirih. Andini mendengarkannya, tapi dalam hatinya, ia tahu bahwa kedekatan mereka kini semakin sulit dikendalikan. Malam itu, ketika anak-anak Ibrahim pulang ke rumah masing-masing, Andini kembali dipanggil ke ruang kerja. Ibrahim duduk di kursinya, memandang Andini dengan mata yang penuh kerinduan. "Kau satu-satunya yang membuatku merasa hidup di tengah kehilangan ini," katanya pelan. Kata-kata itu membawa Andini pada perasaan bersalah, tapi ia juga tak bisa memungkiri bahwa dirinya menikmati perhatian Ibrahim. Ibrahim kemudian berdiri, mendekati Andini, dan memegang tangannya dengan lembut. "Tetaplah di sisiku malam ini. Aku tidak ingin sendirian," bisiknya. Andini mencoba melawan dorongan di hatinya, tapi kehangatan sentuhan Ibrahim dan keintiman yang telah mereka bangun selama ini mengalahkan logikanya. Dalam keheningan malam, Andini mengikuti Ibrahim menuju kamar yang dulunya menjadi tempat Fatimah beristirahat. Di dalam kamar, suasana terasa begitu tegang. Andini berdiri kaku di dekat pintu, sementara Ibrahim duduk di sisi ranjang, menatapnya. "Aku tidak tahu apa yang akan terjadi esok hari, tapi malam ini, aku hanya ingin merasa bahwa aku tidak sendiri," ujarnya. Kalimat itu, diucapkan dengan nada penuh kerentanan, membuat pertahanan Andini runtuh. Dengan langkah perlahan, ia mendekati Ibrahim. Malam itu menjadi malam yang melanggar batas-batas yang seharusnya mereka hormati. Dalam kesunyian yang hanya disaksikan oleh dinding kamar, Andini dan Ibrahim membiarkan diri mereka larut dalam hubungan yang penuh dosa. Andini tahu, apa yang ia lakukan adalah sebuah pengkhianatan terhadap suaminya, Rahmat,
yang setia menunggunya di desa. Tapi di sisi lain, ia merasa bahwa Ibrahim memberinya sesuatu yang selama ini hilang, rasa dihargai dan dicintai. Setelah semuanya selesai, Andini duduk di tepi ranjang, menatap lantai dengan pikiran yang kacau. Ibrahim, yang tampak tenang, hanya memandangnya. "Aku tidak akan membiarkan kau pergi, Andini. Aku butuh kau di sini," katanya. Andini hanya mengangguk, meski hatinya penuh dengan kegelisahan. Ia tahu, malam itu adalah awal dari sebuah komitmen yang jauh lebih besar daripada sekadar menjadi pembantu. Sementara itu, di desa, Rahmat semakin merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ia mencoba menelepon Andini berkali-kali, tapi panggilannya sering tidak dijawab. Ketika akhirnya Andini menjawab, suaranya terdengar jauh dan dingin. "Aku sibuk, Mas. Jangan terlalu sering menelepon," katanya singkat sebelum menutup telepon. Kata-kata itu menghancurkan hati Rahmat, tapi ia tidak tahu harus berbuat apa. Malam itu, Andini kembali ke kamarnya dengan hati yang berat. Ia merasa seperti telah meninggalkan seluruh dirinya yang lama di desa, bersama Rahmat dan Rizky. Namun, bayangan kehidupan mewah yang dijanjikan Ibrahim terus menggoda pikirannya. Dalam kesunyian malam, ia bertanya pada dirinya sendiri, "Apa yang sebenarnya aku cari? Kebahagiaan? Atau hanya jalan keluar dari kemiskinan?" Jawaban itu belum ia temukan, tapi ia tahu bahwa kehidupannya kini tak akan pernah sama lagi. Sejak malam itu, hubungan Andini dan Ibrahim menjadi rahasia gelap yang hanya mereka berdua ketahui. Ibrahim semakin bergantung pada Andini, tak hanya sebagai pekerja, tetapi juga sebagai pendampingnya dalam segala hal. Setiap malam, Andini diminta untuk menemaninya di kamar, berbagi cerita, atau sekadar duduk di sisinya. Di luar kamar, Andini tetap menjalankan tugasnya seperti biasa, namun perannya di rumah itu perlahan berubah. Ia bukan lagi sekadar seorang pembantu, melainkan seseorang yang memegang kendali atas perhatian Ibrahim. Namun, hubungan ini tidak berjalan mulus. Anak-anak Ibrahim mulai curiga. Mereka sering memperhatikan kedekatan yang tidak biasa antara ayah mereka dan Andini. "Kau terlalu sering bergantung pada pembantu, Ayah. Bukankah lebih baik memanggil perawat profesional?" saran salah satu anaknya. Tetapi Ibrahim hanya tertawa kecil. "Andini sudah lebih dari cukup untukku," jawabnya dengan nada ringan, membuat suasana menjadi tegang. Andini yang mendengar percakapan itu merasa was-was, tetapi Ibrahim meyakinkannya untuk tetap tenang. Di sisi lain, hati Andini semakin dirundung rasa bersalah. Suara Rahmat yang penuh harap terus terngiang di pikirannya. Ia mulai menghindari panggilan dari suaminya dengan alasan sibuk atau terlalu lelah. Tetapi di dalam hatinya, ia tahu bahwa ia sedang melarikan diri dari kenyataan. Rizky, yang selalu menjadi motivasinya untuk berjuang, kini hanya menjadi bayangan samar di sudut pikirannya. Andini sadar, ia telah melangkah terlalu jauh untuk kembali, dan setiap hari yang ia lalui bersama Ibrahim semakin menguatkan cengkeraman ambisinya. Keinginan Andini untuk menguasai harta Ibrahim mulai tumbuh menjadi obsesi. Ia tahu, setelah kematian Fatima, Ibrahim menjadi lebih lemah dan bergantung padanya. "Jika aku bisa sepenuhnya menguasainya, aku bisa mengubah hidupku selamanya," pikirnya. Namun, langkah ini tidak akan mudah. Anak-anak Ibrahim adalah rintangan terbesar. Mereka sering berdiskusi tentang bagaimana melindungi aset keluarga, membuat Andini merasa bahwa waktunya semakin terbatas. Suatu malam, Ibrahim memberikan kejutan yang mengejutkan Andini. "Aku ingin kau tinggal di sini selamanya. Aku akan memastikan kau tidak perlu kembali ke kehidupan lamamu," katanya sambil memegang tangannya erat. Andini terdiam, hatinya bercampur aduk antara rasa takut dan kemenangan. "Apa maksudmu?" tanyanya dengan nada bergetar. Ibrahim mengangguk pelan, seolah memahami kebingungannya. "Aku ingin memberikan sebagian hartaku padamu, sebagai tanda bahwa kau penting bagiku."
Kabar ini membuat Andini gembira sekaligus gelisah. Ia tahu bahwa keputusannya untuk menerima atau menolak akan mengubah segalanya. Namun, ambisi di dalam dirinya telah tumbuh terlalu kuat. Ia mulai merancang strategi untuk memastikan bahwa tidak ada seorang pun, bahkan anak-anak Ibrahim, yang dapat menghentikan rencananya. Dengan penuh perhitungan, ia mulai mencari cara untuk mendekati mereka, berpura-pura baik, sambil mengamati setiap celah yang bisa ia manfaatkan. Sementara itu, di desa, Rahmat merasa semakin putus asa. Setiap kali ia mencoba menghubungi Andini, ia hanya mendapat jawaban dingin atau bahkan tidak sama sekali. Di sisi lain, Rizky mulai kehilangan semangat. Kenapa ibu tidak pulang? Ayah, apa ibu tidak sayang lagi pada kita? Pertanyaan itu menusuk hati Rahmat seperti pisau. Ia mencoba menenangkan Rizky dengan janji-janji kosong, tetapi dalam hatinya, ia tahu ada sesuatu yang salah. Andini kini berada di persimpangan yang gelap. Ambisinya untuk menguasai harta Ibrahim semakin mendekat pada kenyataan. Tetapi bayang-bayang keluarganya di desa terus menghantui. Ia merasa seperti berjalan di atas tali yang tipis. Di satu sisi adalah kehidupan penuh kemewahan yang telah lama ia impikan. Dan di sisi lain adalah kenyataan pahit tentang keluarga yang telah ia khianati. Malam itu, Andini kembali ke kamarnya dengan hati yang berat, menyadari bahwa langkah berikutnya akan menentukan seluruh hidupnya. Hari itu, Ibrahim mengadakan pertemuan keluarga untuk membahas warisannya. Andini, yang biasanya tidak diundang ke acara-acara seperti ini, diminta hadir oleh Ibrahim. "Aku ingin kau ada di sisiku," katanya. Andini tahu ini adalah langkah besar, kesempatan untuk menunjukkan posisinya di rumah itu. Anak-anak Ibrahim memandangnya dengan penuh kecurigaan. "Kenapa dia harus ikut?" salah satu putrinya bertanya dingin. Ibrahim hanya menjawab, "Dia adalah bagian dari hidupku sekarang." Dalam pertemuan itu, Ibrahim mengumumkan niatnya untuk memasukkan nama Andini ke dalam surat wasiatnya. "Andini telah menjaga dan mendukungku selama masa-masa sulit," katanya dengan nada tegas. Anak-anaknya terkejut dan marah. Mereka memprotes, menuduh Andini memanfaatkan kelemahan ayah mereka. "Dia hanya pembantu. Ayah, apa yang membuatnya pantas mendapatkan ini?" seru putra sulungnya. Namun, Ibrahim tetap pada keputusannya, sementara Andini duduk diam, merasa puas sekaligus waspada. Setelah pertemuan itu, anak-anak Ibrahim mulai merancang strategi untuk mengeluarkan Andini dari rumah. Mereka menyewa seorang pengacara untuk menyelidiki latar belakang Andini. Di sisi lain, Andini semakin berhati-hati. Ia tahu waktunya terbatas, dan ia harus bergerak cepat jika ingin menguasai semua yang telah dijanjikan Ibrahim. Namun, ambisinya yang besar membuatnya mulai kehilangan fokus. Ia tidak menyadari bahwa anak-anak Ibrahim telah mulai menyusun jebakan untuknya. Beberapa minggu kemudian, ketika Andini sedang sibuk di dapur, seorang petugas imigrasi datang ke rumah Ibrahim. Anak-anak Ibrahim telah melaporkan Andini sebagai pekerja ilegal yang melanggar kontrak. Ibrahim mencoba membela Andini, tetapi bukti yang disiapkan terlalu kuat. Dalam hitungan jam, Andini ditangkap dan dibawa ke kantor imigrasi. "Aku akan mengurus ini, Andini. Aku tidak akan membiarkan mereka menyakitimu," ujar Ibrahim saat ia berusaha menenangkan dirinya. Namun, Andini tahu bahwa ini adalah awal dari kehancurannya. Di kantor imigrasi, Andini menghadapi interogasi panjang. Ia dipaksa mengungkapkan seluruh kebenaran tentang hubungannya dengan Ibrahim. Pengakuan itu akhirnya sampai ke telinga Rahmat di desa, yang diberitahu oleh salah satu kenalan mereka. Rahmat merasa hancur. "Jadi ini alasan dia menjauh dari kami," pikirnya dengan hati yang berkecamuk. Ketika Rizky bertanya lagi tentang ibunya, Rahmat hanya bisa menjawab dengan air mata. Ibrahim berusaha keras membebaskan Andini, tetapi tekanan dari anak-anaknya dan reputasi yang mulai rusak membuatnya kewalahan. Dalam kondisi ini, Ibrahim jatuh sakit. Ia dirawat di rumah sakit selama beberapa hari,
meninggalkan Andini sendirian menghadapi proses deportasi. Di ruang tahanan, Andini merasa dunia yang ia bangun dengan ambisi telah runtuh. Ia kehilangan Ibrahim, keluarga di desa, dan martabatnya sendiri. Pada akhirnya, Andini dideportasi ke Indonesia. Ia kembali ke desa dengan membawa rasa malu yang mendalam. Rahmat, meski hatinya terluka, menyambutnya tanpa kata-kata. Rizky memeluk ibunya dengan air mata, tetapi kehangatan pelukan itu terasa berbeda. Andini merasa bahwa meski ia telah kembali, ia tidak lagi memiliki tempat di hati suami dan anaknya. Malam itu, Andini duduk sendirian di kamar kecil mereka, memandangi bayangan dirinya di cermin. Ia melihat seorang wanita yang telah kehilangan segalanya karena ambisi dan keserakahan. Air matanya mengalir, tetapi ia tahu bahwa tidak ada jalan kembali. Hidupnya kini adalah penebusan atas dosa-dosa yang ia lakukan. Meski ia sadar, luka yang ia tinggalkan pada keluarganya mungkin tak akan pernah sembuh.